Oh. Kemudian Julfikar berkata, "Putramu, pangeran, membutuhkanmu, rajaku. Kami semua membutuhkanmu. Berdirilah, bangunlah." Şehzademiz. Şehzademiz, siz hepimizin ayağa kalk. Kalk. Raja pun menjadi sadar. Ia pun berkata, "Bawa aku kepada anakku Julfikar." "Darımı götür Julfikar." "Emredersiniz Julfikar." "Şehzadelerimi götürün." "Emredin." Raja kemudian melewati tempat pembantaian. Sultan Ahmet Han Hazretleri. Murat berkata pada raja, "Para pengkhianat telah mendapatkan apa yang pantas rajaku." Raja pun menjawab, "Jangan tunjukkan belas kasihan." Kimse acımayın. Di ruangan Halime, terdengar suara ketukan pintu. Menekse ketakutan dan meminta Dilruba jangan membukanya. Tapi Dilruba tetap membuka pintu. Açmayın. Açmayın. Dan ternyata itu adalah Mustafa. Dilruba pun merasa sangat senang dan memanggilnya dengan sebutan raja. Mustafa pun menjawab, "Aku bukan rajamu. Aku tidak naik tahta. Kakakku ada di sini." "Hoş geldin kar kardeş." "Kar değil, abim geldi." "Abim mi?" Dilruba pun terkejut. Begitu juga dengan Menekse. Menekse berkata, "Apakah dia masih hidup?" Halime kemudian memanggil Mustafa. "Mustafa." "Anne." Mustafa pun mendekati Halime, lalu bertanya apa yang terjadi. Di sisi lain, Meleki sedang berjalan akan kembali ke rumahnya. Kemudian, dia melihat Julfikar yang datang. Meleki sangat senang dan segera berlari menuju ke rumahnya. Valide Sultanımız. Mehmet kemudian menunjukkan pada raja kalau di sanalah Valide Sultan dan pangeran berada. Kosem pun lalu keluar ketika dia mendengarkan kabar dari Meleki. Dan musik pertama kali mereka bertemu dulu, lalu dimainkan. Kosem pun segera memeluk raja. Mereka pun melepaskan rasa rindu dan menangis. Begitu juga dengan Julfikar, dia nampak tersenyum bahagia. Raja kemudian berkata, "Mereka mengatakan kalau kamu sudah meninggal." Flashback. Kejadian saat Kosem dieksekusi oleh Bahtiar. Bulbul tiba-tiba datang. Bulbul menyuruh penjaga pintu untuk pergi dari sana. Begitu juga dengan Bahtiar. Bulbul menyuruh Bahtiar untuk tidak meninggalkan Safi Sultan. "Biarkan aku sendiri yang akan menyelesaikan hal ini." "Turun." "Dışarı." "Sen de Bahtuan'ımızı yalnız bırakma. Hesabını bizzat ben keseceğim."
Melihat Bulbul yang datang, Kosem pun berkata, "Jadi kamu memiliki keberanian, Bulbul. Ayo ambil nyawaku, selesaikan semuanya." Bulbul menjawab, "Sampai nafas terakhirku, aku akan tetap setia pada Safiye Sultan. Tidak akan ada yang bisa merubahnya." Kosem telah bersiap, karena Bulbul memegang sebuah belati. Namun rupanya, Bulbul hanya memotong tali yang ada di tangan Kosem. Kosem merasa bingung, namun Bulbul berkata, "Pergilah, selamatkan dirimu." Rupanya hati nurani Bulbul tidak membiarkan Kosem untuk dieksekusi. Kosem pun pergi tanpa mengatakan apapun. Cepat, Haji. Kembali ke masa sekarang, Raja sangat bahagia. Raja kemudian bertanya, "Di mana putraku?" Kosem pun menarik Raja ke dalam rumah Meleki. Aslanım, çok şükür yine bir. Raja sangat senang melihat semua keluarganya dalam keadaan baik. Valide berkata, "Terima kasih pada Tuhan, kita bersama kembali." Raja pun berkata, "Itu hanyalah mimpi buruk. Sekarang sudah pagi dan kita telah bangun." Zulfikar, Mehmet Giray. Raja pun keluar menemui Zulfikar dan Mehmet. Raja berkata, "Ibuku, Kosem, pangeranku baik-baik saja. Terima kasih pada Tuhan, terima kasih pada kalian. Buatlah permintaan." Şehzadelerim çok şükür iyi çocuk. Dileyin benden ne dilersin. Zulfikar berkata, "Melihatmu dan keluargamu selamat adalah imbalan terbesar untukku, rajaku." Raja pun tersenyum. Benim için en büyük ödüldür çünkü. Mehmet Giray pun berkata, "Begitu juga sama denganku, rajaku. Kamu kembali di waktu yang tepat." Öyle hünkârım, yetiştiniz. Raja berkata, "Aku mengetahui apa yang telah kamu lakukan untuk dinastiku dan untuk keluargaku, Mehmet Giray. Kamu telah membuktikan kesetiaanmu." Singkatnya, Raja telah kembali ke istana dan Raja datang ke ruangan Halime. Raja melihat Halime. Raja berkata, "Apa yang kamu lakukan, Halime? Apa yang telah kamu lakukan? Beraninya kamu menobatkan putramu." Dilruba pun membela ibunya. Dilruba berkata, "Ini bukanlah kesalahan ibuku, Raja. Lihatlah apa yang dilakukan mereka pada ibuku. Tidak seorang pun yang peduli dan mereka membiarkan ibuku mati." Raja bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Halime menjawab, "Pengkhianat datang dan membawa putraku. Aku mengatakan tidak. Aku menolak. Itulah mengapa mereka menusukku. Mereka membawa putraku menjauh dariku." Raja tidak percaya begitu saja dengan pengakuan Halime. Raja berkata, "Setiap orang akan membayar atas apa yang telah mereka lakukan." Kemudian, Raja pun pergi dari sana.